Hai, halo teman-teman semua. Ini setelah tadi nyiram tanaman, ini tuh maghrib ya teman-teman. Ini lanjut Ma itu mau mandi dulu. Nanti setelah mandi kita sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ma Rapi Bule. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, setelah tadi Ma itu nyiram tanaman, kita lanjut untuk mandi dulu. Ini tuh mandi sore. Setelah mandi nanti Ma mau sholat maghrib. Ma itu kalau sholat maghrib suka langsung ya dilanjut sama sholat isya. Soalnya kenapa? Kalau udah sholat itu enak ya untuk ngerjain tugas apapun. Jadi plong, gak ada beban lagi gitu ya. Kalau misalkan nanti ketiduran juga kan kita gak usah apa namanya, takutnya kan kalau udah ketiduran terus keburu subuh gitu, jadi kita gak sholat isya gitu ya, takutnya kayak gitu. Jadi emak itu kalau sholat maghrib sekalian dilanjut sholat isya. Adakah yang saman kayak emak kalau udah maghriban itu suka dilanjut isya, baru nanti setelah sholat isya baru kita mau mulai aktivitas lagi? Dan ini setelah sholat isya Ma itu mau masak ya untuk makan malam. Jadi tadi Tete Eca minta bikin apa, goreng jengkol, karena udah lama gak ngelalap jengkol ya. Udah lama, baru juga 2-3 hari kayaknya dengan ngelalap jengkol, serasa kayak sebulan gitu. Kalau pecandu susah ya diilangin juga. Kalau udah apa namanya suka sama jengkol tuh pasti ya kita ingat terus sama si jengkol apa si petai gitu. Jadi hari ini Ma itu mau masak jengkol, terus goreng ikan teri dan tempe goreng. Mau masuk sini. Halo teman-teman. Dede mau masuk YouTube sama Ami. Ami. Dah. Nah. Dia ntar masuk, dia edit dulu lah. Nah itu cucu emak. Dia tuh pengen masuk YouTube. Kalau emak itu udah nyalain handphone gitu ya buat syuting, pasti dia itu suka nanya, "Mi, Dede pengen masuk YouTube gitu." Ya udah masuk, tinggal masuk aja gitu ya. Itulah tuh cucu emak satu ini tukang dibully sama om-omnya karena paling kecil sendiri gitu ya. Oke deh, kita lanjut ya. Ini untuk masak, ini teri itemnya sisa belanja di pasar Bogor deh waktu itu ya, waktu emak ke Bogor ke pasar Anyar. Nah ini terinya masih ada segini lagi nih, ikan asin, ya Allah. Ini tuh apa namanya, harta karun emak tuh, ter ikan asin pokoknya harus ada itu di kulkas emak. Nah tinggal segitu lagi juga bingung, besok-besok ikan asin habis, kapan lagi kita mau ke Bogornya ya untuk hunting. Hunting ikan asin, orang mah hunting tas branded, sepatu branded gitu ya, baju branded. Ini mah hunting ikan asin, dasar emak-emak ya. Ya emak-emaknya apa dulu gitu ya, kalau emak-emak milenial yang banyak duit ya nggak apa-apa hunting-hunting yang branded-branded gitu. Kalau emak kan yang dipikirin ya dapur gitu ya, untuk kebutuhan keluarga gitu ya, nggak mikirin yang apa namanya pakaian branded yang bermerek gitu, enggak lah mama, mama. Pokoknya hidup itu apa adanya, jangan kita pengen sesuatu terus apa namanya memaksa suami gitu untuk cari uang yang enggak halal gitu ya, yang cari yang halal aja susah gitu ya, apalagi cari yang haram gitu ya. Enggak deh, untuk korupsi untuk apa, enggak. Kalau emak ya pokoknya emak tuh hidupnya sederhana, apa namanya, enggak muluk-muluk ya, pokoknya yang penting anak-anak sehat gitu ya, kita juga makan setiap hari ketemu makan gitu, kita harus syukurin aja ya setiap nikmat yang Allah beri untuk kita setiap harinya. Yang penting kita kumpul kumpul kumpul, makan enggak makan kumpul gitu maksudnya.
Dan ini untuk goreng ikan teri ini mak pakai tepung terigu aja, karena tepung serbaguna untuk goreng tempe habis, jadi mak pakai tepung terigu aja. Kebetulan kalau tepung terigu kan nggak ada garamnya ya, udah nggak ada bumbunya, jadi kalau pakai tepung tempe takutnya karena ikan asinnya udah asin, kalau tepung tempe kan udah dibumbuin jadi takutnya asin gitu. Jadi ini mak juga nggak pakai garam, cuman pakai ketumbar aja sama sasa ini ya. Kalau nggak suka sasa boleh di skip. Ini karena goreng ikan terinya langsung habis gitu ya, jadi mak pakai tepung terigu. Biasanya mak tuh kalau bikin peyet teri itu pakai tepung beras supaya awet, kan dimasukin toples ya untuk berhari-hari gitu ya. Dan ini goreng tempe udah kelar, ada tempe sedikit mak potong tipis-tipis biar dapat banyak gitu ya. Nggak sampai apa namanya, nggak sampai lama juga ini tempe, pasti habis digadoin sama anak-anak mapa suami gitu ya. Kalau tempe anget-anget itu enaknya kan dimakan anget gitu ya, digado gitu, nanti giliran buat makan tinggal sisa sedikit gitu. Dan setelah tempe selesai, ini mak goreng teri ya. Kalau goreng teri pakai terigu tuh tebal-tebal kayak gini, kecuali untuk bikin peye ya. Udah gitu gorengnya juga pakai tepung beras, jadi garing. Kalau ini sengaja ya, karena untuk dimakan sekarang langsung habis, jadi emak bikinnya tebal-tebal aja gitu, kayak bakwan teri gitu, kayak bakwan jagung gitu ya teman-teman. Siapa nih teman-teman kalau malam masih masak? Kayak emak kalau malam tuh masih aja masak ya, mau siang mau pagi harus masak, karena warganya banyak. Jadi ya kita irit-irit aja ya untuk masak. Kalau masak itu kan uang 30.000 bisa makan rame-rame ya, karena di rumah itu kadang 8 orang kadang 10 orang yang makan gitu ya. Dan terus tadi kan ada temennya Bang Rapi tuh baru pada datang, itu pasti juga kadang makan kadang enggak gitu. Masih di rumah siapa aja yang mau makan ya makan gitu ya, enggak pernah diumpet-umpetin makanan, nembrak aja di meja gitu. Yang mau makan ya makan, yang pengen indomie ya indomie gitu. Jadi makanya apapun yang di rumah itu pasti boros gitu ya. Ma itu enggak pernah ngelarang siapa aja teman-temannya, anak-anak yang mau pada makan gitu ya, atau saudara atau tetangga yang pada main, yang pengen makan ya makan gitu kalau mak kayak gitu ya. Dan ini goreng jengkol udah mateng. Nah itu tempe gorengnya kan tinggal sedikit ya, itu tuh tadi digadoin. Dan ini teri, bakwan teri juga udah mateng. Ayo mari kita makan teman-teman, kita makan malam ya. Gak apa-apa malam-malam makan jengkol, kita nanti gosok gigi ya teman-teman. Dan ini mau makan bareng sama pak suami ya, satu piring berdua. Kita tadinya mau makan rame-rame di depan, tapi Bang Rapi masih ada tamu, jadi gak mau makan tamunya gitu ya. Jadi kita makan sama pak suami aja, ini berdua. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton video emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.